Halo sobat semuanya, ketemu lagi di review produk. Di sini sudah ada mikrofon dinamik yaitu AKG D5. Ini mikrofon vokal. Gambarnya seperti ini dan tipenya ini adalah super cardioid. Pola patternnya adalah super cardioid. Apa yang kita dapatkan ketika kita membeli mikrofon ini? Seperti biasa di dalam dus nanti kita akan mendapatkan ya selembar informasi mengenai mikrofon. Ada juga sarung atau kantung mikrofonnya, shock mount tanpa adapter ya, terbuat dari plastik. Ini shock mountnya biasa saja. Dan tentunya kabel, kabel XLR ke AKI. Ini sekitar 4-5 meter. Dan mikrofon sendiri, mikrofonnya seperti apa? Ini mikrofonnya. Ini mikrofon AKG G5. Bagian bawahnya 3 pinnya itu warna kuning. Ini konektor yang bagus. Bodinya ini dari metal, warna dark atau gelap ya. Tidak ada switch on, polos. Dan ada stiker AKG. Ini bagian grillnya dan sangat kuat. Ada lapisan kuning ini ya. Bagian dalamnya ini spoolnya ada tulisannya GE. Spoolnya biasa saja ya, karena termasuk ini KW. Bagian atas spool kelihatan sedikit ya. Dan di grillnya, netnya itu bagian dalam ada busa tebal untuk mengatasi plosip. Dan ada lingkar kuning ini, kalau yang asli warnanya perak ya. Saya menghubungkan mikrofon ini dengan Soundcard Altron U48 dengan setting gain di jam 14. Hasil audionya saya boost sampai 4 dB. Kualitas yang kalian dengar ini adalah AKG 5 untuk vokal. Build quality sendiri sudah kalian lihat sendiri. Ini terbuat dari metal dan tidak ada switch atau button untuk mematikan dan menghidupkan atau on off nya. Grillnya ini juga kokoh, terbuat dari metal dan ada lingkar emas. Mic ini sendiri memiliki frekuensi respon 70 Hz sampai 20 kHz dengan sensitivitas minus 52 dB. Artinya ini mikrofon tidak terlalu peka. Ini saya bicara sekitar 2 jari dari mikrofon ini. Maksimal XPL-nya atau kemampuan untuk menahan suara keras itu di 147, termasuk tinggi juga ini untuk SPL-nya. Di pasaran mikrofon ini bisa kalian dapatkan di harga kisaran 200.000, bisa kurang, bisa lebih. Kisarannya adalah 200.000. Tes 1, 2, 3 kualitas AKG D5 seperti ini. Saya memakai Soundcard dan saya tidak memakai pop filter. Kualitas mikrofon seperti ini. Check sound. Saya menggunakan speaker aktif dengan settingan ini di flat di jam 12 semuanya untuk bass dan treble. Untuk volumenya ini di jam 9. Kualitas mikrofon AKG D5 di speaker aktif langsung ini tanpa pop filter. Saya bicara sekitar 3 jari. Check sound, tes 1, 2, 3. Bla bi bu, pa bi bu, pike pake bu. Ini saya sudah menggunakan pop filter atau busa untuk meredam plosipnya. Check sound. Tetap masih di speaker aktif. Tes 1, 2, 3. Like the many years ago, to the ground. Like the people run away. To the ground. Kejar cintamu, berlari. Aku mengejar. AKG D5 atau AKG D5 ini
setelah kita mencoba tadi, ternyata kualitas bass lebih besar dibanding triple-nya. Kalau kita masukkan, ini termasuk yang bass kempit ya. Kemampuan untuk menghandle plosif ini masih kurang ya. Meskipun sebetulnya di grillnya, netnya itu sudah ada busa, tapi nyatanya memang masih kurang untuk menghandle plosif. Masih kedengaran suara plosif peh-pehnya. Ini karena apa? Ini mikrofon dikatakan super kardioid, tapi dalam bukunya itu atau dalam informasi ada yang mengatakan juga kardioid. Tapi bagaimanapun juga ini kan KW. Jadi informasi ini sebetulnya adalah basicnya itu untuk yang asli. Untuk yang kualitas seperti KW ini sebetulnya di harga yang sekitar 200 ini sudah lumayan. Mic yang kurang peka ini ada keuntungannya karena suara-suara yang ada di sekitar itu tidak akan masuk. Ini tipe yang dynamic memang cenderung untuk fokus suaranya. Kalau sampai dikatakan super cardioid, ini versi aslinya, memang mikrofon itu bicaranya harus dekat sekali dan sangat fokus. Tentu untuk kapasitasnya untuk menghandle plosif juga bagus. Hanya ini masalahnya karena KW tentu beda. Tapi secara keseluruhan ini mikrofon worth it. Tapi kalau kita pakai untuk ya pidato ataupun untuk ya kalau seminar dan seterusnya itu kurang bagus, ataupun untuk ceramah kurang bagus. Masalahnya apa? Karena ini sangat ya dekat sekali bicaranya. Ya kalau pembicara terlalu dekat juga kurang bagus juga. Tapi secara keseluruhan memang worth it. Bisa kita pakai untuk ya karaoke atau nyanyi sesuai dengan judulnya, mic vokal. Nah, kira-kira seperti itu. Kalau dengan harga 200 saya kira juga bagus, dan untuk nyanyi pun saya yakin ini tadi masih ya bisa kita pakai ya. Untuk rekaman juga bagus, tinggal nanti kita edit dengan DAW. Ya, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian, khususnya bagi kalian yang ingin membeli AKG D5 ini, yang KW tentunya. Kalau yang asli ya masih 1 juta lebih ya. Kalau yang KW ini kita bisa membeli dan kita gunakan dengan maksimal. Oke. Oke, sampai di sini dulu reviewnya dan kita ketemu di review berikutnya. Oke. Thank you very much. Bye bye. Like the many years ago, to the ground, to the ground, like the people run away. To the ground. Kejar, kejar cinta.